Yesus sangat luar biasa. Iya, buat temanku, sahabatku, saudaraku semuanya, silakan. Bagi umat Kristen untuk men-share sebanyak-banyaknya biar bisa terhibur di saat ini, dan kiranya kita bersama-sama semuanya dalam sukacita, dalam memuji Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita walaupun masalah, rintangan ada di hadapan kita. Tapi kalau kita percaya, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia pasti menopang dan meneguhkan kita dalam jalannya. Haleluya, amin. Saya mau angkat ini dia buat kita semuanya, waktu Tuhan. Jangan
Iya, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita hanya bersabar, meminta, dan berbuat yang terbaik bagi Dia. Pasti Tuhan akan berikan dan akan menjawab segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat seluruh sahabatku, saudaraku, temanku, semuanya yang sungguh luar biasa diberkati Tuhan. Kita kembali angkat semua lagu. Iya, saya mau angkat sebuah lagu dulu dari lagu Batak ya, tapi masih tetap lagu rohani. Saya mau angkat dari lagu rohani Batak, Tuhan Yesus Berengau Lison. Tuhan Yesus Berengau Lison. Tuhan Yesus Berengau Lison, yang dalam bahasa Indonesianya saya mau translate sedikit. Tuhan Yesus, lihat saya ada di sini. Tuhan, lihat saya ada di sini. Dan aku datang untuk menyembah-Mu. Begitu lamanya aku terbuai, sehingga aku tidak dapat lebih agung di hadapan-Mu. Tapi Engkau selalu mencariku, Tuhan. Engkau mengikutkan aku, walaupun aku selalu jauh. Engkau menemukanku, dan aku ada di sini. Di sini Tuhan, di sini untuk memuji dan memuji.
Iya, itu tadi aku sudah begitu lupa dan kehilangan karena dunia ini. Itulah tadi dia, Tuhan Yesus, lihat aku ada di sini. Dalam bahasa Bataknya, Tuhan Yesus berengau di sorga. Terima kasih, kembali kita angkat pujian kita buat Tuhan Yesus semata. Kita angkat pujian kita buat Tuhan Yesus semata, dan kita mau bersama-sama bernyanyi. Kita angkat kembali pujian kita. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku susah, tak usah ku cemas, karena Allah menjagaku dan memeliharaku, dan Roh Kudus selalu hiburku, dan Dia selalu memberkatiku. El Shaddai, saya persembahkan buat semuanya. Mari kita angkat pujian kita. El Shaddai.
Puji Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa dahsyat dan sungguh luar biasa kuasanya. Iya, buat temanku, saudaraku, sahabatku semuanya, silakan share sebanyak-banyaknya agar terhibur hati saudaraku, temanku, sahabat seluruhnya. Silakan share sebanyak-banyaknya. Dan jika ada yang mau membuat ke YouTube-nya, silakan. Saya kasih izin dengan sukacita bersama kasih Tuhan, saya kasih izin. Silahkan share sebanyak-banyaknya agar sukacita ini terbagi buat seluruh saudaraku, temanku, sahabatku dimanapun berada. Agar kuasa Yesus dan sukacita yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua mengalir tanpa batas. Mau ke YouTube, mau ke TikTok, silahkan berbagi-bagi. Tidak akan saya larang. Karena semua hanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Iya, Tuhan sudah kasih kita kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Dan Tuhan sudah kasih kita kesempatan untuk lebih baik dan lebih baik lagi menjadi jati diri yang Tuhan kehendaki. Saya mau angkat sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Seperti sekuntum bunga di pagi hari, mengerikan harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga di lahan kering. Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hidup ini kesempatan. Untuk melayani Tuhan.
buat seluruhnya temanku, sahabatku, saudaraku, boleh bernyanyi bersama-sama di tempat masing-masing ya. Silahkan berbagi kemana saja, mau ke TikTok, mau ke YouTube, mau kemana saja. Tuhan pasti berkati kita. Tuhan pasti dengar setiap cerita kita. Tuhan tidak tinggalkan kita.
Semoga dengan lagu hiburan live kita malam ini, iman kita diberkati, iman kita dikuatkan, dan iman kita selalu teguh hanya untuk Tuhan semata, bukan untuk yang lainnya. Satu hal yang saya mau sampaikan, manusia boleh berkata, tapi Tuhan tidak akan mau kalau kita yang menentukan jalan kita. Serahkan segala hidup dan matimu hanya padanya. Tuhan akan dengar segala ceritamu, dan itu percayakan, tidak sekarang, esok atau lusa, Tuhan akan jawab segala sesuatunya. Belajarlah untuk cinta, belajarlah tentang kasih lemah lembut yang sabar dan sederhana, dan belajarlah karena cinta itu murah hati dan rela menderita, dan Tuhan akan balas dengan sukacita. Haleluya, amin. Berbicara tentang kasih, kita angkat kembali sebuah lagu tentang kasih. Kasih pasti lemah lembut dan itu nyata. Saya mau semuanya, sahabatku, saudaraku, temanku bersuka cita di malam hari ini. Angkat segala susahmu, angkat segala penyakitmu, angkat segala deritamu dan sampaikan hanya kepada Dia. Karena Dia yang akan buka jalan dan buka penyembuhan dan buka sukacita buat kita semuanya tanpa terkecuali. Baik engkau saudaraku dimanapun berada, tidak memandang miskin ataupun kaya. Sebentar, kita hentikan. Kita akan lanjutkan kembali sejenak. Ya, ini HP kita mau lobet kayaknya. Sudah mulai gelap-gelap. Dalam bahasa Bataknya gulap-gulap katanya. Jadi kita mau charger dulu. Kita akan lanjutkan kembali lagu kita ini dengan penuh sukacita. Oke, semuanya sudah terang. Seterang hati kita, saudaraku, temanku, sahabatku, yang penuh dengan sukacita karena kita diberkati Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kita lanjut kembali, saudaraku. Ajarilah kami saling mengasihi Tuhan, dan ajarilah kami saling mengampuni. Kasih-Mu, ya Tuhan, kudus, tiada batasnya. Thank you.
Tuhan, aku mau seperti apa yang Engkau inginkan. Walaupun manusia sering menyakitkan bagi diriku, tapi aku percaya Tuhan, jika kasih-Mu hadir di dalam hatiku, aku sanggup mengampuni dan aku sanggup seperti yang Engkau inginkan. Ajari aku Tuhan untuk saling mengasihi. Ajari aku Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang berbuat tidak baik kepadaku. Dan ajari aku Tuhan untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kasih-Mu Tuhan yang hadir di hatiku, agar aku bisa hidup seperti Engkau ini. Sungguh luar biasa, kita tidak dilelahkan oleh Bapa karena kita berserah dan memuji dengan penuh dengan sukacita. Ya, kita mau kembali yang penuh dengan sukacita, yang begitu happy-nya kita mau angkat. Kita angkat sebuah lagu kembali dengan penuh sukacita dan dengar setiap Tuhan memanggil kita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saudara, dengar Dia panggil nama sahabat, dengar Dia.